ya itu punya intuisi bahwa ke depan batik akan diakui oleh dunia, terutama dari UNESCO untuk dijadikan sebagai warisan budaya non benda. Bedanya motif-motif kami itu lebih kekinian ya, jadi abstrak dan kontemporer. Jadi suka orang-orang yang suka akan kekinian, dinamis itu suka, dan juga warnanya lebih ngejreng di antara batik-batik yang ada di Jepang. Pak, kok terinspirasi jadi pembatik? Kenapa sih, Pak? Ingin mewariskan budaya leluhur kepada generasi muda. Kalau dulu awal mula jadi pembatik ceritanya gimana, Pak? Kalau dulu awal mula dari pembatik itu ceritanya dari lulus SMP mau melanjutkan sekolah kemana itu jadi punya dua pilihan, mau ke ukir atau milih ke batik, dan saya fokuskan untuk mengambil jurusan batik. Kok ambil batik itu? Kenapa, Pak? Ya itu punya intuisi bahwa ke depan batik akan diakui oleh dunia, terutama dari UNESCO untuk dijadikan sebagai warisan budaya non benda. Kalau kondisi batik di Jepara sendiri saat ini bagaimana, Pak? Kondisinya ya itu tergantung masing-masing UMKM batiknya sendiri. Bagi saya sendiri ya alhamdulillah, karena batik saya memang beda dari yang lain, jadi antusiasme peminat batik, khususnya batik Pring Suket, itu tidak luntur dilekang oleh zaman. Kalau bedanya apa, Pak, dengan bedanya batik yang motif-motif lain? Motif kami itu lebih kekinian ya, jadi abstrak dan kontemporer. Jadi suka orang-orang yang suka akan kekinian, dinamis itu suka, dan juga warnanya lebih ngejreng di antara batik-batik yang ada di Jepang. Itu untuk mengikuti pasar begitu atau bagaimana, Pak? Sebenarnya pasar yang mengikuti kita, karena kita yang menciptakan tren itu, bukan kita yang mengikuti selera pasar ya. Berarti untuk motifnya menciptakan sendiri ya, Pak? Iya, menciptakan sendiri. Nah, itu biasanya inspirasi untuk menciptakan motifnya dari mana, Pak? Inspirasi bisa datang ketika kita dalam kesunyian, bisa juga datangnya pas kita lagi bareng-bareng dengan teman-teman gitu juga bisa. Jadi tidak semua inspirasi itu datangnya pas menyendiri itu tidak ya. Jadi tergantung nanti inspirasi muncul itu di mana. Salah satu motif batiknya apa aja, Pak, di sini? Salah satu motif yang ada di batik Pring Suket itu yang lagi tren itu adalah motif motoblong, diambil dari nama dan juga bentuk serta warna dari jajanan pasar khas Jepara, yaitu jajanan motoblong. Kalau yang motif lainnya apa, kalau Pak? Kalau yang lainnya ada motif wedang kondi, ada motif pesona karimun Jawa, ada motif kembang durian, ada motif patang puluh lima derajat, ada motif sulur dan lain sebagainya.
Kalau di sini harganya kisaran berapa, Pak? Harganya dari yang range terlalu murah itu 200 sampai ada yang 2 juta, tergantung dari kerumitan dan juga proses dari batik itu.